Ya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut tadi ini sesuatu yang sangat umum. Ya, pada saat dia masuk itu Glasgow, GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi yang tentu kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kami kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan ini hasilnya dalam 4-5 hari, dan kita berharap ke depannya makin baik lagi. Itu kira-kira, mau sampai kapan ini belum bisa kita pastikan, ya ini yang penting. Tapi ya sebenarnya sudah mulai, tapi ya karena dia belum bisa mengontrol betul, ya tapi ya. Tapi at least dia sudah bernapas lebih spontan, segala macam, dia menggunakan alat bantu nafas lagi. Ya mungkin saya menyampaikan ini hanya secara garis besar. Ya saya tidak akan bisa bicara secara detail, karena ini sesuatu yang masalah medis begini, itu kan juga sesuatu ya rahasia juga, dia tidak bisa terlalu ini, ya. Apalagi pada kalayak yang besar begini ya, bisa dimis gitu, ya, juga itu persoalan. Dok, terkait dengan yang dialami dan sebenarnya mengalami kesalahan pada apa? Sorry, enggak, benar ya, gimana? Penyakit yang dialami dan itu apa sih dok, dan kesalahan apa yang terjadi dan? Saya tegas mana kalau kerusakan kita tidak bisa detail dulu, karena ini masih dalam perkembangan, ya. Tapi jelas ini ada ya bangsa, omongnya ya trauma kepala, ya kita semua tahu juga. Tapi apa itu yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa, karena ini masih bisa berkembang. Ya. Terus kita harus hati-hati di situ. Tapi ini jelas yang penting hasil akhirnya saat ini pada detik ini mengatakan tak ada yang sih cukup stabil, kira-kira seperti itu. Ya silakan. Oh belum. Pindah ke mana? Saat ini belum. Sekarang perkembangan baik, gimana mau dipindahkan? Dok. Penegasan saja tadi artinya berarti ventilator sudah dilepas ya? Oh, sejak 3 hari yang lalu. Sudah spontan nafas. Dan saat dirawat ya memang hari pertama itu harus mendekat ventilator. Dok, ada pendapat ahli beberapa orang yang bicara di luar dan melihat video itu merusakkan apa akibatnya bisa saja kalaupun saat itu akan dicacat. Nah, kalau dari dokter sendiri pertama pendapat ahli walaupun seahli-ahlinya mereka tidak lihat pasiennya, ya. Resmi ada dari kami melihat dari hari ke hari, dari detik ke detik, jadi mereka itu bisa misleading ya, mereka mungkin ahli tapi mereka tidak melihat pasien, jadi ya percaya daripada kita yang tim resmi yang merawat itu persoalannya. Kalau masalah yang mencatat itu kita belum bisa bicara ke situ, ini kan baru 4-5 hari ya. Dok, berarti terkait dengan kemungkinan dapat mengalami dehidrasi. No, DA itu dari mana DA itu sebenarnya? Ya, itu ada kriteria dan tidak gampang mengatakan itu langsung DA itu terlalu telodor kalau kita bilang teledor atau DA dasarnya apa? Itu kira-kira. Sorry? Masih jauh ya dok? Ya tergantung responsnya dan tergantung ya masih perlu. Ya, saya tidak bisa mengatakan pasti. Nanti saya bilang sekian hari kok belum. Kenapa kalau pun bilang belum sampai sekarang masih tidak bisa. Ini sangat relatif. Ya. Tapi at least yang kita buktikan dalam 4-5 hari kemarin itu sangat menyenangkan. Oke? Okay? Belum bisa dikatakan persen, dan saya sebagai dokter ICU saya tidak terlalu suka bilang persen-persen. Itu seakan-akan itu tepat, nggak bisa. Kalau ya. Tindakan medis sendiri, apa yang lagi difokuskan untuk kesembuhan saudara dan? Saya rasa nggak bisa jawab sih. Sekarang dalam 4-5 hari perkembangan yang positif, apa yang kita gunakan itu ada yang baik. Ya, artinya on the right track, ya. Kita tinggal optimalkan. Iya kan, tinggal aja. Kira-kira. Dok,
dilakukan dokter terhadap David? Saya rasa treatment itu tidak tepat pada sini. Bukan apa ya, maaf ya. Sebab ini kan terlalu spesialistik. Nanti akan ditangkap salah lagi nanti. Nanti dibandingkan lagi dengan yang lain, Mas. Dan ini masa termasuk rahasia juga, saya rasa. Mungkin pada forum-forum medis resmi ya, tidak apa-apa. Kita sangat senang akan mendapat masukan juga. Tapi kalau secara umum kita ngomong treatment apa yang harus kita lakukan, saya kira tidak kurang, tidak tepat. Keluarga sendiri seperti apa mungkin tanggapan? Silakan Pak Rusan. Keluarga sendiri lihat kondisi David ya. Ya, jadi sejak pertama David di sini itu kami sangat apresiasi sekali ya, karena memang tindakannya cukup cepat, efektif. Tim dokter ini sesuai ini luar biasa bagi kami, itu luar biasa karena dari hari ke hari itu kondisi David itu memang kami sendiri, kami selalu mendapat berita yang positif dari tim dokter itu juga. Kami sangat mengapresiasi lah ke Frans dan tim memang, dan apalagi di ICU ya, di ICU itu kan harus terpantau terus. Kami keluarga standby di luar, mereka tim dokter standby-nya di dalam, jadi selalu saling ini ya, memberikan informasi gitu. Itu sih cukup ya. Jadi untuk si David ini sekarang masih koma atau tidak ya? Oke, Gibran sebagai pengacara bisa berbicara. Silakan. Terima kasih. Simpel statement aja. Anak David sudah keluar dari statement kayak koma ya. Sudah keluar, sudah improve sekali. Memang datang di rumah sakit dalam posisi yang kondisi koma. Di saat ini sudah sangat improve, sudah keluar dari posisi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau terkait hukum ini, memang kita dari awal sudah, karena kami ini kan keluarga besar kita, Ansor juga, saya, ayahnya David juga, dan beberapa teman David. Jadi kita memang serahkan sepenuhnya ke LBH GP Ansor. Jadi saat ini memang teman-teman LBH GP Ansor lah yang lebih fokus untuk menangani kasus itu. Tapi melihat pasal yang dikenakan terhadap tersangka sendiri seperti apa dari keluarga respon? Kami yang pasti, kami ingin kasus ini diselesaikan seadil-adilnya. Iya, karena proses kan sudah berjalan. Saya nggak dengar gimana. Kemarin dari LBH GP Ansor itu sudah mendatangi LPSK dan sudah ditindaklanjuti sama LPSK. Jadi keluarga juga sudah didatang, sudah dilakukan asesmen. Keluarga mungkin harapan keluarga, mungkin terkait dengan AG sendiri sampai saat ini dalam bentuk belum ditetapkan sebagai tersangka, ada harapan apa dari keluarga? Karena ya, kita harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH saya paling paham soal masalah siapa harus di kena masalah apa gitu. Ya pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter. Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka, dengan apa yang kita serahkan sepenuhnya. Selain Bapak, Ibu, siapa setia dari keluarga aja kan, seperti saya ada beberapa sahabat-sahabatnya juga, ada om-omnya sebenarnya banyak, omnya David ini banyak. Jadi ada beberapa yang memang kita 24 jam jagain. Bang, satu lagi bang, kemarin kan David melalui pengacaranya sempat mau bertemu bang ya kesini bang, cuman gak bisa masuk. Nah kalau dari orang tua dari, orang tua dari Mario maksudnya itu, sudah sempat bertemu gak nemuin orang tua David itu? Waktu di rumah sakit Permata Hijau pernah hadir, dan waktu itu memang saya tidak ada di sana. Sudah pernah minta maaf, dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui
statementnya di sosmed, tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Cukup ya teman-teman ya, soalnya beliau ini kan dokter di ICU juga, ini tinggal di David ini di atas, jadi mungkin nggak bisa berlama-lama ya. Jadi mungkin saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang memberikan doa, memberikan support tim dokter di rumah sakit, kemudian teman-temannya David juga dari sekolah Pangudi Luhur, kemudian dari Ansor, dari yang sudah hadir memberikan support. Saya rasa itu, terima kasih ya buat teman-teman media juga, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.